hari review semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Oke, hari ini tim Daya Voices akan mengupload sebuah vlog tentang harga outfit mahasiswa Universitas Palangkaraya. Kalian pasti penasaran kan berapa sih harga outfit yang dipakai oleh mahasiswa UPN di kesehariannya dalam berkuliah? Nah, kalau penasaran, silakan tonton video ini. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, Daya Voices for Change. Dan jangan lupa juga untuk share videonya, oke? Are you ready? Selamat menonton! Salam teman-teman! Perkenalkan, nama saya William Sabatio Ringgen. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan memberitahu berapa sih harga outfit dari kakak-kakak atau mahasiswa Universitas Palangkaraya. Mari kita tengok. Oke teman-teman, mari ikuti saya. Kita akan menanyakan pada satu mahasiswa di mana outfit ini sangat menarik. Nama saya Hendro. Oke. Dari fakultas mana? Ya, saya dari Fakultas Hukum, angkatan 2018. Boleh dijelasin outfit yang ada pakai? Mulai dari mana nih outfitnya nih? Bisa dijelaskan? Ya bisa. Untuk sweater ini merek Nike. Oh. Biasanya dipakai untuk anak-anak basket. Harganya Rp250.000. Wah. Terus yang Anda pakai dalamnya itu batik? Oh iya, batik Jawa. Oh, batik Jawa. Untuk pembuatannya Rp300.000. Wah, terus yang Anda pakai sepatunya, contohnya itu berapa? Untuk sepatu, ini sepatu basket Kyrie Irving 3, harganya Rp850.000. Oke, sekarang kita akan menjumlahkan berapa total yang dia jelaskan tadi. Totalnya adalah Rp1.500.000. Wow. Oke, yang tadi sudah, mari kita tanya satu mahasiswa lagi. Ikuti saya. Ini saya mau nanya-nanya sedikit tentang outfit yang Anda pakai ini, bisa jelaskan sedikit? Oh, ini tas rotan motif khas dari Kalimantan Tengah, untuk harganya Rp120.000 dan ini batik Kalimantan Tengah sendiri di mana harganya 1 meter 55.000 dan dijadikan baju. Kalau untuk upahnya tergantung dari penjahit masing-masing. Oh, kalau jaket ini saya beli dinya cuma Rp126.000. Wah, ya. 100. Wah. Iya. Kalau celana ini kurang tahu soalnya yang belinya bukan Nana tapi Mama. Oh. Nana kayak, oh, gitu. Iya, ya, sama dengan sepatu. Oke, dari total yang dijelaskannya tadi senilai Rp651.000. Lumayan hemat dan murah banget. Oke, tadi sudah 2 orang. Jadi kita akan nanya siapa lagi ya? Oh iya, ada satu orang kakak tingkat, namanya Kak Almes. Oh, itu dia, ayo kita datengin. Salam Kak. Apa sih? Bisa jelaskan dari mulai dari jaket sekiranya berapa harganya Kak? Kalau jaket 200.000 kayaknya kalau nggak salah, itu lama sih. Oh, terus dari baju yang kakak kenakan, ini baju atau apa nih? Ini nggak tahu namanya apa ya, ada iniannya. Oh, kayak jaket gitu ya, motifnya aja ya. Tapi kalau sekira harganya berapa Kak? Sama 200.000. 200.000 kayaknya. Kalau celananya lupa sih. Kayaknya kalau celana gini paling 400.000. Dan sepatunya? Kalau sepatunya dulu 800.000. Kalau jam biasanya sih 1,5. 1,5. 1,5 itu 1,5 150 atau apa gitu? 1,5 juta. Wow. Oke. Okay. Oke teman-teman, dari hasil tadi harganya mau tahu berapa? Mau tahu berapa? Ini ya, harganya Rp3.100.000. Wow. Kame. Oke, mau nanya sedikit Kak, dari outfit yang Kakak kenakan ini berapa ya kira-kira? Mulai dari mana? Mulai dari baju, karena baju kita sama kan. Tolong dikasih tahu berapa dari harga bajunya. Sama nih, sama. Oke, kalau baju itu harganya sekitar Rp200.000. Rp200.000. Ya, terus dari tas? Kalau tas harganya 100. Terus dari celana atau? Kalau celana harganya 100 juga. Sandal, sepatu? Kalau sepatu dia 80. Ada satu lagi yang bikin menarik teman-teman. Dari makeupnya ini kayak cemerlang banget gitu. Boleh, wow. Boleh ditanya Kak, bocorin sedikit berapa makeup Kakak beli? Oh, kalau makeup ya. Kalau lipstick itu matte sekitar berapa ya? 100 lebih lah. Kalo, 100 lebih ya. Kalau matte ya. Kalau misalnya eyeshadow itu murah aja, harganya sekitar 60.000. Oke teman-teman, kita sudah menentukan hasilnya.
Mau tahu berapa? Ini hasilnya sama yang kayak yang sebelumnya, lebih murah banget. Totalnya adalah Rp660.000. Murah banget teman-teman. Jadi cewek itu dikit aja. Ya. Dengan kakak siapa? Aci. Kak Aci. Ditanya ya jurusan. Oke. Kita akan menanyakan nih. Wah, banyak sekali yang kita akan tanyakan. Oke, mulai dari baju aja, Kak. Baju sweater waktu itu beli di pasar. Yeah. Harganya cuma Rp30.000. Celana kakak? Celana harganya Rp65.000. Ini belinya di Blauran ya, guys. Nah, sepatu Ardiles murah kok, Rp400.000. Oke, dengan bisa jam juga? Jam tangan ini Mi Band 3, harganya Rp400.000. Oh. Ini gelang rotan, belinya di hutan, teman-teman, hutan Kalimantan. Harganya cuma Rp25.000 satu gelang. Ini dibuat langsung di tangan. Khas Kalimantan, Mbak. Oke, kita ada yang terlindung satu. Ini kalungnya boleh ditanya ya, kalung ya. Kalungnya bisa tebus juga. Kalung berapa ya kemarin ya? Ini perak sih, cuman Rp300.000. Ya. Nah, guys, jika kalian ingin tahu harganya berapa, yang kakak kenakan outfitnya ini adalah senilai Rp1.220.000. Sedikit katanya, tapi menurut saya itu luar biasa mahal banget. Kalau harga bajunya berapa nih, Will? Harganya 200 dong, dan jam tangannya ini adalah jam tangan bukan asli sih sebutannya, ya harganya cuma Rp500.000 doang. Dan celana yang saya kenakan ini adalah Rp300.000, dan sepatu totalnya adalah Rp800.000. Oke, guys, ternyata setelah kita tanya-tanya nih, harga outfitnya dia dari atas sampai bawah itu totalnya Rp1.300.000. Luar biasa banget kan? Ternyata cowok itu banyak banget ya kebutuhannya dibandingkan cewek. 321. Nah, teman-teman, begitulah dari beberapa mahasiswa Universitas Palangkaraya yang mereka kenakan outfitnya itu bermacam-macam ya, mulai dari harga yang termurah dan paling mahal. Jadi teman-teman bisa saran sendirilah dari yang harga-harga tersebut. Oke, saya William Sabatio Rinjen, sampai di sini saja ya video kita. Shalom, sampai ketemu, see you next video. Oke, bye. Itu tadi videonya tentang harga outfit mahasiswa Universitas Palangkaraya. Gimana? Rasa penasaran kalian udah terjawabkan? Jadi, kita bisa lihat tadi kalau nggak semua harga outfit mahasiswa itu mahal-mahal. Ada juga yang murah, ada juga yang berpakaian modern, tapi ada juga yang masih memelihara kearifan lokal dengan menggunakan outfit-outfit khas Dayak. Dan itu artinya mereka bangga dengan budayanya. Mereka aja bangga. Kamu gimana? Silahkan komen di bawah ya. Dan kalau ada saran untuk video-video selanjutnya, silahkan tuliskan komentarmu dan pendapatmu di kolom di bawah. Jangan lupa subscribe. Salam KB, Bara IKEA.